teman-teman, kembali lagi di channel Weekly Crime Stories, channel yang akan membahas kisah kriminal nyata dan penuh misteri. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal penuh misteri, jangan lupa ya dibantu di klik like, comment, share, dan juga subscribe. Untuk kali ini, kita akan membahas kisah tragis yang terjadi di Sulawesi, kisah seorang gadis bernama Jessica yang berniat untuk pergi ke tempat kerjanya. Namun naasnya, travel keluarga yang biasa menjemput dengan supir yang biasa ternyata menjadi orang lain yang asing yang bahkan dia tidak kenali. Kejadian ini terjadi pada malam yang lembab di tanggal 11 November 2024. Jessica Solu, seorang wanita berusia 23 tahun, memulai perjalanan yang seharusnya menjadi perjalanan rutin dari Palopo ke Morowali. Jessica, seorang pekerja pabrik nikel yang berdedikasi, dikenal oleh rekan-rekannya sebagai sosok yang rajin, baik hati, dan sangat mencintai keluarganya. Ia baru saja kembali ke rumah untuk berduka atas meninggalnya sang nenek. Keluarga Jessica di Tanah Toraja sedang berada dalam kesedihan. Namun, mereka tidak pernah menduga bahwa tragedi lain akan menimpa dengan kehororan yang akan menghancurkan mereka sepenuhnya. Jessica telah dilaporkan hilang setelah tidak sampai di tempat kerjanya. Kekhawatiran keluarga berubah menjadi ketakutan ketika kabar beredar bahwa jasadnya ditemukan di jurang di tepi jalan Trans Sulawesi, Luwu Timur pada 13 November 2024. Penemuan itu menghadirkan gambaran yang kelam. Tubuhnya yang penuh memar dan luka akibat benda tumpul, bukti serangan yang kejam. Andi Gugun, yang juga dikenal sebagai Akmal, seorang supir travel berusia 23 tahun, asal Tabaja, Luwu, segera diidentifikasi sebagai tersangka utama. Tetangga mengenal Andi sebagai sosok pendiam dan tertutup, namun dibalik sikap itu, ia menyimpan sisi gelap. Andi tumbuh dalam keluarga yang bermasalah dengan ketidakhadiran sang ayah dan ibu yang kesulitan, dan Andi pun sendiri memiliki catatan kenakalan seperti pencurian kecil. Namun, tidak ada yang pernah menduga ia mampu melakukan tindakan sekeji ini. Rencana Andi pun dimulai ketika Jessica tanpa sadar menjadi penumpangnya. Awalnya, ia berpergian dengan mobil Toyota Avanza, lalu berpindah ke mobil Wuling berwarna perak yang dikemudikan oleh Andi. Bersama mereka, ada dua penumpang lain berinisial S dan E. Kelompok ini sempat berhenti di rumah S, di mana si S dan E turun meninggalkan Jessica sendirian bersama Andi, yang ternyata menyebabkan situasi menjadi fatal. Menurut penyelidikan polisi, saat Jessica duduk di kursi depan dan tertidur kelelahan, pikiran jahat Andi mulai muncul. Melihatnya dalam kondisi rentan, ia mulai membayangkan hal-hal buruk. Andi mencoba membujuk Jessica dengan menawarkan uang Rp200.000, tetapi Jessica dengan tegas dan penuh harga diri menolak ajakan tersebut. Andi pun merasa frustasi dan dikuasai oleh nafsu. Andi menyerang Jessica pada dini hari, tanggal 12 November. Teriakan minta tolong Jessica menggema di malam hari saat ia berusaha melawan. Namun, perlawanan itu justru semakin membuat Andi marah. Pergulatan brutal itu berakhir dengan kematian tragis Jessica. Untuk menutupi kejahatannya, Andi membuang tubuhnya ke jurang, meninggalkan keluarga dan teman-temannya dalam kebingungan serta kesedihan. Setelah pembunuhan itu, Andi mencoba menghapus jejaknya. Ia mengambil mobil yang digunakan kepada pemilik, bahkan menyerahkan barang-barang Jessica, termasuk tasnya, kepada keluarganya di Palopo. Tindakan dingin yang memperlihatkan kepura-puraan. Kemudian, ia pun melarikan diri dengan bus dan kapal laut menuju Kalimantan Timur berharap dapat lolos dari kejaran hukuman. Polisi pun tidak tinggal diam. Dengan petunjuk yang mengarah ke tempat persembunyiannya, tim dari Resmo Polda Sulawesi Selatan melacaknya hingga sebuah desa di Muara Badak. Waktu berlalu, tibalah pada 20 November 2024, Andi pun berhasil ditangkap, mengakhiri pelariannya selama seminggu. Keluarga Jessica yang dilanda kesedihan mendalam, sepupunya, Rompas Solu, menggambarkan rasa kehilangan mereka. Rompas berkata, "Kami baru saja berduka atas meninggalnya nenek kami, dan sekarang ini terjadi.
rasanya seperti kehilangan segalanya. Pemakaman Jessica di Batu Alu, Selatan, dihadiri ratusan orang, menunjukkan cinta dan penghormatan yang ia terima dari komunitasnya. Kemarahan publik pun memuncak dengan seruan untuk hukuman lebih berat dari pelaku kejahatan seperti ini. Media sosial pun dipenuhi dengan penghormatan kepada Jessica dan tuntutan akan perubahan sistem untuk melindungi perempuan saat berpergian. Saat penyelidikan berlangsung, muncul rumor yang belum terbukti bahwa Andi mungkin tidak bertindak sendirian. Tuduhan pun menyebutkan bahwa inisial S dan E, dua penumpang yang turun lebih awal, mungkin mengetahui atau bahkan terlibat dalam niat jahat Andi. Spekulasi lain yang berkembang di masyarakat menyebutkan kemungkinan keterlibatan jaringan kejahatan terorganisir terkait dengan perusahaan travel tersebut, menambah misteri di balik kasus ini. Meski belum terbukti, rumor ini semakin memperkeruh kasus ini. Saat Andi menghadapi hukuman atas tindakannya, keluarga Jessica terus mencari keadilan. Polisi pun berjanji untuk menyelidiki semua kemungkinan, termasuk dugaan keterlibatan pihak lain. Dan sementara itu, cerita Jessica menjadi simbol akan pentingnya keselamatan perjalanan dan perlindungan yang lebih kuat bagi perempuan di seluruh Indonesia. Hidup dari Jessica Solu telah direnggut secara kejam, tetapi warisannya tetap hidup sebagai pengingat akan rapuhnya rasa aman dan keteguhan hati mereka yang mencari keadilan. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal misteri seperti ini, jangan lupa ya dibantu di klik like, komen, share, dan juga subscribe. Dan untuk para penonton setia serta komentator setia, terima kasih telah membantu Weekly Crime Stories menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.